Tiap-tiap penyakit ada ubat. Tak ada penyakit yang tidak ada ubat. Dua penyakit saja yang tidak ada ubat. Satu penyakit mati, yang kedua penyakit tua. Habis dua ni tak ada klinik dua ni. Pas umur penyakit, ada ubat. Penyakit kelahi, ma'ahmu ma'ahku. Baikmu baikku. Innamal mu'minu na'ikwah. Orang mu'min sama mu'min, adik-beradik. Allah raya tak adik-beradik. Innamal mu'minu na'ikwatun. Orang mu'min sama orang mu'min, Tuhan kepada Allah. Adik-beradik. Kalau adik-beradik, fa aslihu baina akawaikum, kena buat baik dengan adik-beradik mu. Apa masa kita nak balas? Kebelak kita semaya satu, Allah satu, Nabi satu, Islam satu, satu beratur. Tak gitu. Lepas tu ada selisih sikit banyak, mana ubat dia? Wal'afi ani wal'afi wal'afi ani wal'kazimina wal'kazimina apa ni? Wal'kazimina al-ghaiz wal'afi aninnas. Satu ketika seorang sahabat mari nak ngaji Nabi. Ya Rasulullah. Ya sahabat ni kalau hak tak ada ngaji Nabi, ya mari sore-sore. Ya ada uzur ya mari sore. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, cuba tunjuk ajawi saya satu amale ya saya nak buat amal sebab saya boleh masuk syurga. Nabi ya tengok orang ni bekan. Nabi ya pandang tengok muka. Kalau orang tanya ni, orang tanya ni nampak rupi. Nabi kata, sedekah tu lebih. Kalau orang tanya ni menakau, pergi sabar tu lebih. Kalau tanya nampak-nampak orang tanya tu kedeku. Nabi kata, wakui orang makan tu lebih. Pahal ni, Nabi tengok muka. Rasulullah, ajar satu amalan, wui saya jadi sebab masuk syurga. Nabi kata, qala la taghdha. Mung jangan marah dalam hidupmu. Mung jangan marah pada isterimu. Mung jangan marah pada anakmu. Mung jangan marah orang yang ada di jiranmu sekali dengan mu. Apa lagi Rasulullah? Sekat tu badan dah. Sikit. Leh dia pun Rasulullah tak badan. Kelik gini bini kata, aku mana? Mungkin mah Nabi ngaji. Anu amalan esok serga. Nabi wajak atau jangan marah. Bini dia suka. Ini sedakwah lah. Ini esok lagi pula. Pergi ya Rasulullah. Isteri rasa saya tak cukup lagi. Amalan itu rasa tak cukup satu amalan itu tu. Nabi kata, tolak. La taghdha, mu jangan marah. Sekat tu Rasulullah, ya. Lek kita nak tanya kena. Rasulullah tanya. Dia tak jangan marah. Anak dia pun suka. Ini sedap dengar. Wah, apa aku tak marah. Tak wah tinggi tiga hari. Di hari yang tiga, ya Rasulullah. Hari ini banyak sikit. Satu amalan boleh masuk syurga. Nabi kata, qala la taghdha la taghdha la taghdha walakal jannatu. Mu jangan marah. Mu jangan marah. Mu jangan marah bagi mu syurga. Ya kumah. Ini sunah paling berat. Tak itu. Habis tu Nabi kata saja ke, dak ya wa amal. Ina apa segala apa orang buat hudus Nabi, Nabi tidak balaskan hudus. Hanya Nabi balas molek. Dolah buat hudus ke Taimi. Taimi jangan balas hudus. Kena pergi balas molek pada dolah. Buat hudus ke Taimi. Bagi bisa bingung ke dolah. Buat hudus lagi. Bagi bisa raja pula ke dolah. Kena boleh tiga terik. Dolah mana lagi. Tak itu ya. Kalau dah murid lagi tiga sikap dari saya punggung, bukan dolah lah. Tinjengnya dolah. Ini sunnah wajib berat. Jadi inilah
Nabi kata laisa sadi bisturati buke orang gagah, orang melia tu berahi gode orang, berahi sepak orang, berahi take orang, buke mecai tu. Tapi innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang hok gagah, orang hok melia dalam Islam ni, orang boleh tahan daripada kemarahan orang buat hudud dia. Itulah orang gagah, itulah orang melia, itulah orang sidi. Kalau ambil sunnah ni buat masuk dalam diri kita, ambil sunnah ni buat masuk dalam rumah kita, selamat saudara. Ambil sunnah ni buat masuk dalam muka kita, muka selamat. Buat sunnah masuk dalam kampung kita, selamat. Ambil tu kena belajar. Situ pula dah. Tak belajar, tak jadi. Habis tu Nabi kata, utulubul ilma minal mahdi ilal ladi. Mu mengaji mula dindu, hingga siapa keliah lehat mati. Sebab peringatan kita tu banyak. Kalau kita tak berjalan hari-hari ke, kereta tak berjalan hari-hari punah tak? Punah macam mana? Pada u dia tak? Ada ni. Ha? Kita tak berjalan hari-hari, duduk kerja hari-hari, tentu kena ada salah, kena ada silap. Mana u dia? Ha, ni ayat awak pun. Tapi memang tak mau berkiri. Temu nak cang lagi. Itu tak nak itu. Gino untuk demo bunyi juga. Apa-apa lah. Tak gitu. Gino untuk maya bunyi patiah tak putih. Apa-apa lah. Jauh kepada tak uwe. Jauh kepada tak musuh dah. Itu tak sesat. Lagi masa uwe lagi. Punah tu gimana? Punah hijau. Baik dia hijau. Jadi tak kena kedua. Kali itu kena pakai hak Nabi. Jangan marahmu, jangan marah aku. Habis tu Nabi isteri dia tolak dada dia. Tolak dada Nabi. Abu Bakar kata, "Hai Aisyah, Rasulullah tu." Nabi tanya, "Dia-dia. Tak tua dak dia?" Oh ni dia hari ni. Oh ni hak sedih ni. Dok dia cik. Nabi susul dia Abu Bakar. Jangan masuk capu. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Satu ketika Nabi bawa kulit mamak muda, sayur yang sedap. Aisyah, tak silap ingat? Aisyah remoh. Nabi putik sendiri. Ui alti kata Aisyah tak geno ni. Ambil kau nombok kulit mari makan supaya tak pandam ni ayu. Tak itu kan? Tapi Nabi tak marah. Nabi bersabar. Ini yang ime. As-sabru minal iman. Inna Allah ma'as-sabirin. Sabar tu ime. Allah bersekali dengan orang sabar. Itu kena mengaji ilmu sabar. Saat ini kena mengaji ilmu marah. Bukan kena banyak kan? Okay? Kereta bukan punah giyah saja. Bagi giyah punah beri. Bagi beri punah lumak. Tak itu nak main. Allah. Ini uya. Mari sambung kita musyawarah.